15 tahun. Ketua Yayasan PKPU Bapak Ahmad Zaki, selamat datang Bapak. Terima kasih kami ucapkan pada Presiden Direktur Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU Bapak Agung Tribunal, selamat datang Bapak, dan seluruh jajaran BOD yang kita cintai bersama-sama, dan tentunya seluruh rekan-rekan karyawan PKPU yang dirahmati Allah. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما cabang dan pusat diikuti 7 peserta dan pusat.
ketiga, lomba menulis artikel yang diikuti oleh 16 peserta. Yang keempat, lomba foto kebersamaan diikuti oleh 14 peserta. Dan semua sudah berjalan dengan baik, pertandingan maupun lombanya diselesaikan dengan tanpa adanya somasi maupun keberatan dari para peserta untuk pemenangnya. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku Ketua Panitia Final PKPU yang ke-15. Apresiasi teruntuk staf humas, Kamal, Idi, dan Anissa, juga kawan-kawan panitia yang telah bekerja keras hingga terselenggaranya acara ini. Akhirnya kami selaku panitia memohon maaf bila ada segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara milad kali ini, dan semoga Allah memberkati kita semua. PKPU! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor cabang, kantor-kantor tanggung bantu, dan juga para relawan yang telah bekerja luar biasa.
Mudah-mudahan segala aktivitas, segala keikhlasan yang telah mereka berikan kepada PKPU dapatkan amalan jariah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin ketika kita bekerja dengan ikhlas, maka amal jariah itu akan juga kita manfaat. Manfaatnya akan kita rasakan di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Jadi hari ini mudah-mudahan teman-teman semua bertekad bersama-sama untuk tetap terus menghidupkan PKPU 15 tahun ke depan, 15 tahun ke depannya lagi, hingga tiada terhingga. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ini mendapatkan balasan amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi sedikit disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Sukismo dan panitia yang lain bahwa PKPU dengan komitmennya menjadi lembaga terdepan dalam membangun kemandirian yang dapat terbaru nanti lembaga kelas dunia yang terpercaya dalam membangun kemandirian. Mudah-mudahan kelas dunia itu kita yakini adalah sebuah semangat usaha kita. Hari ini mungkin kita belum mampu bekerja lebih banyak dari sebelumnya, tapi ke depan ketika kita mengkomitmenkan diri bahwa kita akan menjadi lembaga kelas dunia, mudah-mudahan segala kontribusi apa yang dilakukan oleh teman-teman bisa dirasakan oleh masyarakat dunia, insya Allah. Kita harap sekali lagi mohon ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon kita bersama bekerja bersama-sama untuk tetap terus menghidupkan dan melestarikan PKPU. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berkumpul dalam suasana yang sangat berbahagia, dalam momen yang sangat berharga, yaitu syukuran milad ke 15 tahun PKPU. Dan saya merasakan suasana yang begitu terharu, begitu bahagia, juga bercampur dengan perasaan bangga karena PKPU setelah berjalan 15 tahun, alhamdulillah menjelma menjadi sebuah lembaga kemanusiaan yang membanggakan. Dan rasanya 15 tahun itu bukan waktu yang terlalu lama. Masih terbayang sangat jelas dalam kepala saya tanggal 10 Desember 15 tahun yang lalu. Jadi kenapa aku menyampaikan bahwa saya adalah salah satu dari sekian pendiri termasuk Pak Sahabudin. Saya masih punya ingatan yang jelas ketika di satu siang kita berjalan melewati daerah Pampa, Sunda Kelapa menuju kantor notaris untuk bersama-sama menandatangani pendirian PKPU tanggal 10 Desember 15 tahun yang lalu, tahun 1999. Rasanya belum terlalu jauh dan terlalu lama, tapi tiba-tiba sudah 15 tahun. Dan PKPU yang bermula dari sebuah langkah kecil, sebuah modal yang kecil, tiba-tiba menjelma menjadi sebuah organisasi yang besar, skalanya nasional bahkan internasional, dan bersiap-siap untuk menjadi sebuah organisasi kelas dunia. Oleh karena itu, dalam kesempatan hari ini, sesuai dengan namanya, tentunya yang pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk bekerja dengan sebuah pekerjaan yang mulia, yang ini juga sekaligus ladang amal soleh kita.
Kemudian setelah bersyukur kepada Allah, izinkan saya selaku Ketua Pengurus Yayasan PKPU menyampaikan syukur juga dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua pengabdian dan khidmat yang diberikan oleh seluruh manajemen PKPU, oleh seluruh direkturnya dari masa ke masa, ada Pak Naharisullah yang kali ini tidak bisa hadir. Setelah itu ada Pak Sahabudin yang selama dua dekade menjadi pimpinan PKPU. Sekarang ada Pak Agung Nugroho Gunung dan seluruh BUD dan manajemennya membagi waktunya, membagi umur dan hidupnya untuk PKPU sehingga PKPU bisa menjadi besar. Dan tidak ketinggalan pula syukur dan terima kasih kepada semua karyawan PKPU yang bersedia untuk bekerja di PKPU. Karena tanpa kita semua, PKPU yang dimulai dari sebuah langkah kecil ini tidak mungkin menjadi sebuah langkah yang besar. Tanpa kesungguhan, keikhlasan dari para manajemen dan seluruh karyawan yang ada di PKPU ini, tidak mungkin kita bisa berkumpul sampai dengan hari ini 15 tahun PKPU, dan kita menyaksikan tadi sebuah tayangan yang begitu membanggakan. Dan mudah-mudahan sekian tahun yang akan datang kita bisa berkumpul dalam suasana yang lebih membanggakan lagi seperti ini, jauh lebih hari ini di mana kita berkumpul saat ini. Kemudian dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan beberapa masukan dan nasihat, karena tugas saya memberikan nasihat sebagai orang tua. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada menggambarkan tentang lima musuh orang yang beriman. Ya. Yang pertama, bahwasanya orang yang beriman selalu dikelilingi oleh lima musuh. Yang pertama adalah sesama orang beriman yang mendengkinya. Yang kedua adalah orang munafik yang membencinya, yang memeranginya. Yang ketiga adalah orang-orang kafir yang memeranginya, orang munafik yang membencinya. Orang kafir yang memeranginya dengan berbagai cara. Yang keempat, musuh beriman itu adalah syaitan yang selalu berusaha menyesatkannya. Dan yang kelima, musuh orang yang beriman adalah hawa nafsu yang selalu mengajaknya kepada kejahatan. Jadi ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita harus selalu waspada, baik kita selalu pribadi maupun dalam kaitan apapun juga, termasuk dalam berorganisasi bekerja di PKPU. Oleh karena itu saya menyampaikan beberapa pesan kepada kita semua, dan itu juga bisa menjadi modal supaya PKPU tetap bisa eksis dan berkembang menjadi jauh lebih besar lagi dari sekarang. Yang pertama adalah marilah sama-sama setiap hari kita memperbaharui keikhlasan kita dalam bekerja di PKPU. Dengan ikhlas, maka setiap hari kita bekerja, setiap saat pulang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya mengharapkan PKPU selalu bekerja dalam lingkup al-khairiyah, menjadi muassasah khairiyah, sebuah organisasi kebajikan. Jadi organisasi kebajikan ini adalah organisasi yang tidak cuma bekerja untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang benar, tapi juga hal-hal yang baik. Jadi PKPU selalu bekerja dalam lingkup yang benar dan juga baik.
Oleh karena itu masing-masing kita harus menjadi pengingat bagi yang lain. Jika ada kekurangan dalam tahap operasional, jika ada kekurangan di karyawan, jika ada kekurangan di manajemen, maka semuanya punya tanggung jawab untuk memberikan nasihat. Secara struktural juga harus ada lembaga pengawas syariah, lembaga pengawas keuangan dan lain sebagainya, sehingga mereka terus bisa berjalan dalam aktivitasnya, melakukan kegiatan yang benar, bahkan benar plus, yaitu kebajikan al-khairiyah. Kemudian kawan-kawan BUD manajemen dan karyawan BKPU semua, dalam era sekarang ini tidak semua orang berbuat baik bisa disikapi dengan baik, ya. Ini juga banyak musuhnya orang beriman, ada orang-orang munafik yang mencintinya dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya tidak usah untuk selalu kita meningkatkan kecakapan administrasi dan pertanggungjawaban kebajikan ini. Tadi disebutkan bahwa BKPU adalah lembaga perantara yang menjadi sambungan bagi pihak yang berlebih untuk menutupi pihak yang berkekurangan. Oleh karena itu kita harus bisa mempertanggungjawabkan fungsi keperantaraan kita ini. Karena tidak semua kebajikan yang kita lakukan bisa disikapi oleh orang sebagai satu kebajikan. Banyak fitnah, hari ini banyak fitnah, hari ini banyak orang yang disuka dengan orang lain dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus menjaga diri kita dengan rapi, memperbaiki administrasi jawaban semua yang kita kerjakan. Dan mudah-mudahan dengan undang-undang ini kita bisa merayakan syukuran lagi PKPU, tidak cuma yang 15 tahun, tapi mudah-mudahan yang ke-30 tahun yang akan datang. Dan percaya nanti kalau kita ngalamin ke-30 tahun, kita kebayangkan 15 tahun, rasanya baru kemarin. Seperti hari ini saya membayangkan 15 tahun yang lalu, rasanya baru kemarin juga. Dan mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini, selain mendapatkan manfaat duniawi, juga menjadi langkah amal saleh kita. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya yang telah berjasa membawa PKPU menjadi sebuah lembaga yang membanggakan. Mudah-mudahan Allah memelihara kita, Allah memelihara PKPU dan memberikan kesempatan bagi kita untuk mengembangkan amal saleh kita ini, mengembangkan lembaga kita ini menjadi lebih baik lagi dan lebih membanggakan kemudian hari. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. PKPU, maju, maju, Allah, Allah.
Semoga PKPMU terus bisa berkarya, memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia dan bagi rakyat dunia. Untuk saat ini hadiah pembuka dulu, door prize pertama. Silakan dibuka, Pak. Nomor 261. Silakan, nomor 261. Dilihat. Ini ada tulisannya nih. Dan juara satu Ahwat pertandingan bulu tangkis dimenangkan pasangan Silmi dan Ade Sinta. Silakan perwakilannya adalah Silmi dan Ade Sinta ke naik panggung. Mbak Afira. Siapa ya? Mr. Ferry, silakan. Ferry, Pak Ferry Suranto untuk naik atas panggung selaku manajer dari divisi kesehatan. Yang pertama PKPU Yogyakarta. Yang kedua nominasinya adalah Padang. PKPU Padang. Yang terdengar ya. Yang ketiga DRM. Yang keempat GA. Yang kelima Humas. Oh, panitia ternyata masih nominasi juga nih. Dan juara ketiga. Juara kedua dulu ya. Juara kedua pemenang lomba foto kebersamaan. Oh, di sini tiga dulu. Ya udah. Tiga dulu. Dimenangkan oleh divisi Pak Subur dan kawan-kawan. DRM, silakan mewakilinya manajer atau yang lainnya. Pak Kaimudin atau Pak Subur? Woi, Pak Subur banyak fansnya, luar biasa. Juara kedua dimenangkan oleh diwakilkan Pak Cecep Ismail, silakan maju ke atas panggung lagi. Tunggu, biar gak ketimpang nih, kita ikutan Pak. Untuk para pengemban amanah dakwah yang terus berjuang tanpa lelah karena cintanya padamu, ia percayakan amanah langit di bahumu. Karena sayangnya padamu, ia pilihkan jalan ini untukmu. Pernahkah kau bertanya, mengapa dia memilihmu? Dalam besok darahku, ku cinta dirimu. Ku ingat ibuku, dongengkan cerita kisah tentang jaya. Saya sebutkan nama-namanya dan silakan langsung naik ke panggung.
Mas Luis Turkois Tigo, Ahmad Royani, Asep Supriyadi, Cecep Permana, Jumadi Kurniawan, inilah orang-orang yang kebetulan bilangnya di bulan yang sama, bulan Desember. Mohon kesediaannya. Saat keadilan tinggallah hayal, di saat yang lain berselimut hangat, di saat jiwa-jiwa suci tak bisa menatap negeri ini dengan senyum, Pak Witan, sama aja Pak, punya dua. Memanjatkan doa kepadamu, ya Allah. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah haflah tasyakur kami ini sebagai jalan untuk mendapatkan keriduanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memanjatkan syukur kepadamu. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kami persilahkan untuk para POD, mohon saya saat ini.